Perks of Jakarta Fashion Week 2024. Teman-teman semuanya, kemarin ada yang datang ke Jakarta Fashion Week 2024 nggak sih? Aku mau bongkar apa aja yang aku dapat. Yang pertama, aku dapat scrunchie dari Jenan Kaya. Terus aku dapat di tanggal 29 itu hari Minggu, aku dapat hijab chic, ini hair cap atau mungkin ciput ya. Aku dapat 2, warna hitam dan putih, cakep banget. Terus di tanggal 28-nya aku dapat Dahlia Ultra Fine. Ini kayaknya belum dijual. Dia hijab square gitu dan aku suka banget bahannya, super adem, warnanya aku banget. Ini bakal aku pakai kalau aku ke kantor sih. Produk selanjutnya dari kami, mereka fashion show juga tanggal 28 hari Sabtu dan aku dapat brooch safety pin. Dia lucu banget, imut-imut, kecil. Jadi kalau kalian mau pakai di hijab syar'i gitu, dia bakal kelihatan cakep banget. Jadi aku nonton tanggal 28 dan 29, dan ini tanggal 28-nya ada Kami Idea, Button Scruff, dan juga Ria Miranda. Produk selanjutnya dari salah satu yang fashion show juga, yaitu Ria Miranda. Aku dapat reusable bag. Dia lucu banget, warnanya pastel dan bentuknya unik sih kalau menurut aku. Aku cari harganya juga gak nemu, tapi kayaknya dia belum dijual gitu. Ya gak sih, lucu banget kan warnanya pastel, unik Ria Miranda banget. Sedangkan di tanggal 29-nya itu yang fashion show ada hijab chic, Jenayan Kaya, sama Zita Delia. Produk-produknya udah aku spill tadi ya guys. Ini produk selanjutnya yang tanggal 28 itu ada Button Scruff Beauty. Aku dapat Magic Touch Cover Cushion. Tampilannya super mewah, super cantik, warnanya putih. Bener-bener mewah banget sih kalau menurut aku. Untuk shades yang aku dapat dari cushion Button Scruff Beauty ini nomor 03 yang baggy. Menurut aku warnanya kegelapan di kulit aku, mungkin aku bakal pre-love untuk cushion ini kali ya. Ada yang mau? Komen di bawah ya guys kalau mau. Produk terakhir yang aku dapetin di tanggal 28 yaitu Button Scruff Luxury Signature Brooch. Dan aku kaget banget, ini bagus banget. Kayak gak aneh sih kalau harganya semahal itu kalau menurut aku. Harganya Rp675.000 untuk brooch secantik ini. Menurut kalian worth it atau enggak? Komen di bawah ya. Dan itu dia yang aku dapetin dari JFW 2024. Semoga tahun depan aku bisa datang lagi ke JFW 2025.